Hai. Kita lagi ngapain hari ini? Kita lagi media visit film kita yang akan rilis ya. Yang judulnya Maharnih The Story of Wei Gombel. Hari ini kita mau ikut podcast sama Warta Kota. Warta Kota. So stay tune, ikutin kita ya. Let's go. Paling angker menculik anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Tidak peduli dan tanpa belas kasihan dengan kesaktiannya. Dia merubah merah suki menerjang segala apa yang menghalanginya. Memiliki anak-anak dan membalas dendam adalah tujuannya. Wewe gombel, wewe gombel. Wewe gombel, wewe gombel. Wewe gombel, wewe gombel. Wah, senang sekali sih bisa bertukar pikiran dan berdiskusi sama Mas Billy ini. Dan kebetulan skrip yang Mas Billy kembangkan menurutku adalah sesuatu yang cukup menarik. Sangat menantang karena ini belum banyak dan mungkin belum ada ya horror yang sekaligus action. Jadi menurut aku ini challenge juga buat aku. Bagian-bagian tertentu karena at the end of the day syuting film horror capek banget. Aku itu belum pernah melakukan action sebelumnya. Jadi mau dikurangin bagian terus aku malah mohon-mohon, please I can do this. Jangan dikurangin, I wanna do it gitu. Terus akhirnya kabilnya kayak okay gitu. Jadi kan lebih kayak gitu sih. Wewe gombel akan juga disebut nenek gombel dalam tradisi Jawa. Kan di sini yang punya pengalaman action kan aku, Ismi sama Reza. Jadi kalau aku senang banget lihat kamu Frisly yang belum pernah punya pengalaman action tapi semangatnya luar biasa. Fungsinya ada tim koreografi, tim stunt, ini segala macam adalah untuk menjaga dan meminimalisir accident atau kecelakaan bisa terjadi. Anaknya sampai mereka sadar, konon katanya bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan haknya. Hai semua, jangan lupa nonton Maharnih The Story of Wewe Gombel tanggal 27 Juni di bioskop terdekat. See you there. Sekarang kita mau lanjut problem. Yes, bye.